Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko semua, di video kita kali ini kita buat video PES Mobile lagi, guys. Bukan PES, e-football, bukan PES. Oke, e-football, guys. Oke, jadi sini journey newbie kita diteruskan lagi. Oke, thank you di video kita yang sebelum ini, video pertama e-football go. Oke, kita dapat 70 like, guys. Jadi thank you. Jadi kita akan teruskan lagi journey kita di sini, ya. Kita akan upgrade squad dan juga mungkin buka pack situ, aku ada 300 coins. Tapi aku bingung sebenarnya mau buka di mana? Mana yang bagus? Oke. Buat masa sekarang ini aku tidak grind sebenarnya. Sedikit saja match aku main daripada video kita yang sebelum ini. Dari hari itu aku main beberapa match sejak lah gitu, guys. Oke, sebab banyak match di FC Mobile yang perlu aku selesaikan setiap hari. Jadi untuk e-football tuh ya macam mungkin 2-3 match macam 1 hari macam gitu mungkin boleh aku grind, sebab dia mesti main full match, guys. Sebab lama match di e-football. Jadi guys, di sini kita akan update itu punya squad. Untuk game plan di sini aku punya squad dari ini, guys. Oke, aku pakai formation 4-1-2-3. Apakah bagus 4-1-2-3 nih? Oke. Anda berekomen di bawah, guys. Oke, aku ada dapat si Arroyo juga. Aku ada gacha yang player of the week gitu. Player of the week kan nih? Ya, player of the week. Oke, okay. Aku ada gacha, tapi player of the week nih dia tidak upgrade pula kan? Ya, dia terus saja bagi overallnya di situ, apa ini 95. Oke, okay, dan dia naik satu overall lah di situ. Oke, okay. Dan sekarang nih aku perlu defend. Ya, aku perlu defender, guys. Aku perlu left back, right back ataupun goalkeeper. Jadi kita gacha di bagian defender lah. Dan juga si Salah di sini, aku sudah upgrade dia juga. Dan thank you siapa yang sudah komen bagi tahu semua info macam yang upgrade squad tuh macam mana, gitu, guys. Oke, si Messi boleh kasih naik lagi. Oke, jadi aku reset si Messi, lepas itu aku upgrade dia, guys. Oke, thank you siapa yang kasih tahu tuh yang di bahagian action, lepas itu auto allocate, gitu, guys. Oke, dia auto pick stats yang bagus untuk di upgrade dan juga upgrade dia punya max overall lah gitu untuk kita. Jadi dia auto situ, jadi bagus, memang bagus. Oke, okay. Nice. Jadi sini kita pergi ke bahagian kontrak. Oke, okay, bagian kontrak. Oke, okay. Untuk manager tuh aku rasa macam aku mau pakai yang counter tuh, guys. Yang manager list di sini kan beli manager. Oke, okay, di sini beli manager yang si ini, yang Nina, guys. Oke, okay, dia punya quick counter tuh tinggi. Aku rasa aku suka counter gameplay. Tapi position pun macam mantap juga, guys. Jadi kita pakai position sejak dulu lah. Oke, okay, si Roman tuh kita pakai dia sejak dulu. Dan kita pergi ke bahagian sini, standard player. Aku ada yang Nina, guys. Oke, okay. Kita dapat 5 bintang 100%. Jadi kita dapat high overall lah kan, maksudnya kan. Siapa yang available sini? Macam mana? Oh, oke, okay. Si Mbappe, Haaland. Oke, okay. Yang confirm 5 bintang lah. Oke, okay. Ada si Havertz juga situ, center forward. Si Isak di sini weak footnya tinggi juga kah? Kalau di FC Mobile, si Isak punya kaki di antara meta players, di antara meta player di apa ini FC Mobile. Nah, weak foot accuracy-nya tinggi. Jadi ya memang oke. Okay. Kira macam weak foot-nya 5 bintang lah gitu juga. Weak foot-nya memang yang mantap si Isak. Oke, okay. Mungkin aku mau si Isak di sini. Walaupun low overall mungkin tak boleh pakai si Isak. Oke, okay, Dembele, Diego Jota, situ Masker, Rashford, si Kolomoani. Yoi, kalau kita dapat si Kolomoani pun mantap juga. Kan, si Kolomoani. Siapa lagi di sini untuk striker? Tapi untuk defend di sini, defender ada enggak defender di sini? Tiada defender, mungkin attacker saja di sini, guys. Aku rasa iya, attacker saja. Jadi kita akan buka use ticket. Jadi kita akan buka sini. Oke. Okay. 5 bintang. Kalau Mbappe pun mantap juga kalau kita dapat Mbappe. Alah, dari Premier League. Siapakah dia? Martinelli apa posisinya? Left wing forward, player detail, speeding bullet apa itu, speed acceleration, weak footnya tinggi, weak foot, oh
Weak footnya tinggi ya si apa ini si Martinelli kalau di e-football. Injury resistant medium, form standard. Martialton, okay, ada lancersnya kah? Ada, okay, track back. Sheesh. Kita upgrade si Martinelli lah. Cuma mau upgrade si Martinelli guys. Kita akan upgrade si Martinelli kah? Kita masih masuk di squad kah? Sekejap lah, kita kaca-kaca dulu di sini. Okay, mana yang bagus? Kita pergi ke bagian special playlist di sini. Okay, di sini guys. Ah, yang Italian League Guardian di sini. Kalau macam Messi di sini guys. Messi, aku ada Messi sudah kan. Buat apa? Sekarang ni aku perlu defender. Aku punya squad belum lengkap lagi. Jadi belum boleh kita gacha-gacha yang macam gitu. Jadi mungkin kita gacha di sini guys. Aku mau gacha di sini. Oke enggak? Aku gacha di sini lah guys. Oke, okay? Sebab aku perlu defender guys. Aku perlu defender, goalkeeper aku perlu di sini. Kalau dapat si Szczęsny pun mantap juga. Jadi kita akan terus saja. Boleh gacha enggak terus? Satu-satu. Oh, sini guys. Oke. Okay. Kita gacha 3 kali lah, 3 kali, 3 kali. Aku tidak tahu macam mana tracknya sini guys. Jadi aku tekan saja. Aku tekan saja. Kita buka saja. Okay. Oops. 3 bintang. Let's go. Kita skip saja. Nice, 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 nice. Kita buka lagi satu kali. Kalau kita tekan, oh, yang ini ya. Okay, aku selalu tengok nih. YouTuber PES. Kalau buka pack, orang akan tekan-tekan cut tuh. Dan lepas itu baru orang buka. Oke. Okay. At least minimal 5 bintang lah, minimal. Oops, siapa kita dapat? Wadaw. Memang sesusah ini ya lucknya di e-football juga. Lucknya sulit juga ya di e-football. Oke. Di mana-mana lucknya ya bagus, guys. Oke, yang terakhir. Kita buka. Oops, minimal 4 bintang, come on. 4 bintang. Bajingan, 3 bintang. Kita skip. 3 bintang, coy. Tidak apa, 300. Tidak apa aku dapat 300, bro. Bro, mungkin bagus kita gacha di sini sih, Joe, tapi di sini dia bro. Salah gacha mungkin aku tuh, guys. Iya, bos, kita gacha di sini anjir. Anjir, salah gacha aku. Ah, GG. Bos, kita gacha di sini tadi. Bajingan. Mauan di sini. Oh, di sini pun mantap juga. Anjir. Di sini ada center back, kan, right back, goalkeeper pun ada di sini. Si Ariola, anjir. Kenapa aku gacha di situ? GG. Dahlah. Itu nanti lah guys, kayak 300 saja pun, 300 saja, tidak apa-apa. Nah, kita boleh kumpul balik lah, coins, no problem. Jadi sekarang ini kita akan main match di bagian event di sini guys. Sekarang ini kita ada jelik kan, yang jelik event nih guys. Kita continue. Oke, okay, itu kita sudah menang. Nah, kita main match kita yang kedua di sini. Aku rasa kita perlu menang satu kali. Ya, kita perlu menang satu kali. Jadi kita tengok sini guys, oke, okay, kalau kita boleh menang match kedua online match kita. Kita jumpa yang low, apa ini, yang pemula juga mungkin kita jumpa sini guys. Oke, okay, opponent found. Siapa kita jumpa? Uish. Mantap. Oh iya pula, kita pakai yang ni kan. Kalau di sini kita pakai yang squad yang dibagi. Squad kita yang dibagi di sini. Jadi dia pakai apa? Ush. Oh, dia ada pemain jelik juga. Penipu itulah dia ini. Kita tiada. Ya, jadi kita pakai default apa ini, player di sini. Anjay. Ya mau apalah guys. Oke. Okay. Kita terus saja. Oke, okay, match kita yang pertama di event jelik. Kita pakai squad apa nih? Lupa sudah aku squad apa nih aku pilih, yes. Oke, okay, match kita yang pertama. Let's go. Second match kita di event lah. Oke. Okay. Nice. Oke,
Alamak. Terlepas, terlepas. Mitsula. Mitsuta. Mitsuta. Bajingan. Defend. 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 Oi, mantapnya. Oi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Kita skip ke corner. Nice header, ref kita punya. Come on, ref. Bola, 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 bola. Laju Browski. Laju Browski, ay slow-nya lah. Laju lah, laju. Kenapa slow? Slow anjir. Begin. Nice. Sampai. Oh, dah sampai. Oke, okay, Mitsuta. Jauh untuk Elber. Siapa ini? Si Elber. Clearance. Nice. Long throw. Come on. Marcinja. Oh, dah lah. Nice, 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 nice. Oh, slow-nya. Kenapa lambat nih? Oke. Okay. Nice. Nice. Bajingan. Adalah. Kenapa macam gitu pula? GG. Ya lama, bro. Lepas sudah itu tadi. Oke. Ah, dah lah. Nice block. Ay. Nice. Ay, nice. Come on. Kenapa macam mana cancel? Macam mana cancel shot anjir? Okay, nice. Tangkap. Shush. Nice. Oi, ref. Referee, referee. Oi, di blok anjir. Nice. Nice. Di blok lagi. Nice. Di blok lagi. Nice. Di blok lagi. Oke, okay, second half. Masih lagi 0-0. Kita perlu satu gol ini, come on. Contoh. Aku tahu-tahu nih nama dorang nih. Asoya. Nice blok. Eh, aku tarik pula goalkeeper. Nice. Nice, nice, nice. Come on. Oop, sampai kah? Nice. Ay, di blok. Eish. Nice. Ay, dah lah. Potong. Nice. Nice. Kali ini masuk. Let's go. Golazo. Nice, guys. Nice 1-2. Nice 1-2. 1-0, 1-0. Come on. Bajingan. Nice. Dah lah. Salah pas. Dah lah. Kena comeback kita. The attendance for this match was 72,000. Salah skill. Kejar. Nice. Hey, ref. Come on lah, ref. Nice block, nice block, nice block. Santai. Boom, sampai. Nice, 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 nice.
Nangis yuk. Nangis yuk. Oh, mantap. Bajingan. Dapat. Golasso. Oke, golasso, ki golasso. 2-0. Let's go, guys. Mantap, 2-0. Boish. Nice. Ah, kena gol kita. Nice save. Let's go. Dah, dah sampai. Paksa, dipaksa, dipaksa. Nice. Offside. Offside. Oke, okay, kita menang. Disconnect lawan kita. Let's go. Dapat reward lagi di situ. XP. Nice, thank you. Even clear. Nice. Jadi yang terakhir tu apa kita dapat ya? Yang Nina, yang Nina, yang Nina, yang Nina. Oh, okey. Jom apa, jom apa. Okey guys, jadi tu saja. Yang ni nanti aku akan main juga, okey. Yang ni aku akan main juga yang mana yang penting? Korang komen di bawah mana yang penting yang perlu aku grind di bahagian match kan, di bahagian event ni. Apa yang terbaru sekarang ni? Yang division ni, ini nanti aku push. Mungkin itu yang rank utama kan, kalau macam yang e-football kan, yang Nina. Yang Nina kan. Okey guys, jadi itu saja di video kita kali ini. Sorry, salah buka pack. Aku buka yang di bahagian yang apa ini? Yang Itali tu guys. Okey, yang Itali Liga tu. Di mana tadi? Kontrak. Special pack. Di bahagian ya, di ya ya pula. Ya ya di Italy League Guardians tu. Harusnya mungkin yang di sini kan yang worded. Aku tidak tahu lah sebab tidak komen kasih tahu di mana gacha yang bagus. Di League Selection ke? League Selection ni aku rasa yang mantap po kan sekarang. Yang aku rasa bagus kita gacha di sini tadi. Sebab di sini ada left back kan, ada CDM, ada center mid, ada center back lah terutama sekali, goalkeeper pun ada juga di sini. Kalau ay lama bro, sayangnya tadi tiga kita boleh dapat tiga player bagus, tiga defender bagus, kemungkinan mungkin tadi boleh kita dapat, tapi aku mau gacha di bagian Italia itu. Tapi jangan apa lah guys, okay, mungkin kita boleh kumpul lagi balik kita punya coins. Jadi itu saja di video kita kali ini guys, okay. Kalau boleh kita sampai ke 70 like sajalah di video kita kali ini ya. Oke. Okay. Jadi itu saja di video kita kali ini. Thank you kalau orang suka video e-football, aku akan upload lagi selalu lah. Oke. Okay. Tapi kalau like-nya bagus, aku akan coba upload lagi banyak lah gitu guys. Oke, okay. E-football, konten-konten e-football. Jadi itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video aku yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is Epic, sign out. Peace.